Dituduh aslinya cewek, foto lawas Lionel Lee pacar Milan Cyrus terungkap. Milan Cyrus sudah terbuka kepada publik soal hubungannya dengan Lionel Lee. Bahkan, keponakan Ashanti itu tak ragu untuk memamerkan kemesraan di media sosial bersama sang kekasih. Sejak sering dipamerkan ke publik, kehidupan pribadi Lionel Lee pun ikut menjadi sorotan di media sosial. Sayangnya, Lionel Lee tak melulu mendapat reaksi positif dari netizen. Belakangan sejumlah netizen ramai mengomentari sosok Lionel Lee sebagai seorang wanita tulen. Mereka mengklaim beberapa hal yang diduga sebagai bukti bahwa Lionel adalah wanita. "Aku mikirin cowoknya trans juga gak sih? Kok bodinya kayak cewek ya?" kata netizen curiga. "Kayak itu cewek jadi cowok, kakinya cewek banget, paslah berarti mereka," pungkas yang lain. Di tengah hebohnya tuduhan itu, Lionel Lee dan Milan Cyrus terpantau belum memberikan klarifikasi. Hanya saja, jika dilihat dari Instagram, penampilan Lionel Lee sudah maco sejak dulu. Contohnya dalam posting yang diunggah oleh Lionel Lee sekitar 7 tahun lalu, atau tepatnya pada 27 Agustus 2016, yang nampak berpose di tempat gym dengan badannya sudah berotot. 1 AM session at the Heritage Gym running into IFBB Pro Gary White at the Heritage Gym Brunswick at IFBB Pro. Bunyi caption tulis oleh Lionel Lee mengiringi postingan lawasnya. Terpantau di kolom komentar, netizen yang baru memberikan tanggapan akhir-akhir ini. Mereka memuji pacar Milan Cyrus itu ganteng, ada juga yang menganggapnya mirip Asuka Corbusier. "Bogans, ganteng banget ya calonnya Mak Milan," tulis netizen pada 5 Mei 2023. "Gantengnya gak tertolong," imbuh yang lain. "Mirip anaknya di Corbusier," celetuk netizen. "Mirip anak lo om, at Master Corbusier, at Asuka Corbusier," kata netizen lagi. Sementara itu, Milan Cyrus dan Lionel Lee diketahui sudah lamaran. Lionel Lee melamar sang kekasih di Bali belum lama ini dengan disaksikan keluarga Milan Cyrus termasuk Ashanti.